kopi. Semakin tinggi di udara juga ya. Makin lancar seperti lancarnya balon ini mengudara. Dan sekarang kita juga ya update dari Solo Bay ini. Tapi sebelumnya kita pengen dengar dulu suaranya para pecinta Mas Desta. Semoga Solo Bay selalu lari. Sebelum dipotong ya. Iya. Oke, semuanya bernapas pahala ya. 1, 2, 3. Sebagai bentuk apresiasinya Mas Desta, diajakin bareng aja enggak apa-apa nih. Yang diajakin santai bareng enggak apa-apa. Oke ya. Bisa lebih lo, siapa mau mau coklat lemon. Mau coklat. Bapak nggak kerja apa-apa ya? Jadi sebenarnya tuh kita aku sama tim juga bikin kan yang kira-kira apa ya? Kan juga ada beberapa kamar lain kan. So aku nyiapin nyambungin kira-kira apa ya? Cocoknya Solo, jadi biar nyambung itu loh kayak ini orang nggak gampang. Karena aku mikir oh ya loh, akhirnya oh dari itu Solo aja. Jadi kenapa namanya Solo? Ini kayak biar Solo itu kan kayak cinta kan, jadi sama Solo. Supaya kecintaan kota Solo itu kita hadirkan dengan adanya kue Solo ini, cita rasanya ini supaya lengket juga ke hatinya pak warga Solo. Makanya ada tagline-nya Eco Neng Ati. Oh, tagline-nya iya. Jadi balonnya nah itu jadi tagline itu kan Eco Neng Ati, tapi kalau oleh-oleh zaman now itu kayak lebih menegaskan sih kalau kita ini oleh-oleh zaman sekarang. Sebenarnya kita pikirannya untuk bikin usaha ini apa sih? Sebenarnya kita sudah banyak merintis di Jakarta, biasa baju. Aku sama Sisi Rice itu kan yang di Jakarta. Makanan juga. Jadi aku pengen coba yuk kita lebih mahal lagi yuk, tapi kayaknya pengen di daerah deh. Gitu. Apa ya? Nah kalau di aku tuh tadinya aku di Padang, cuman agak jauh. Jadi gimana kalau nggak ada aku aja Solo? Kalian sudah sih masih banyak. Iya. Untuk yang Pak di sini memang kedepannya ada lagi ya, tapi kita lihat deh kita orang. Kan ada 5 kalian nih, ada kemungkinan tambah lagi? Nggak menutup kemungkinan sih mas. Saat ini saat ini masih konsen ke 5 kalian. Yap. Bareng-bareng coba mikirin dulu berapa. Kita kan gak cuma berdua, tapi kita emang ada tim gitu. Jadi ntar biasanya mereka kalau misalnya ada kuenya yang gini-gini, jadi semua dipresent ke kita, jadi emang kita juga yang ngerasain semua. Cuma kalau ada yang ngerasain,